Sarjana kok nganggur? Halo Bunda, Assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Terima kasih ya yang sudah mau nonton. Perkenalkan Bun, saya ibu rumah tangga anak dua. Dulu sebelum menikah, saya seorang guru. Dan saya sarjana S1 Pendidikan Agama Islam. Banyak banget tetangga yang ngomong, kok mau sih jadi ibu rumah tangga? Kok mau sih cuman ngurus anak aja di rumah? Kenapa gak ngajar lagi? Sayang banget ijazahnya. Pendapat orang sih beda-beda ya Bun. Tapi aku malah lebih nyaman menjadi ibu rumah tangga. 24 jam bersama anak-anak, bermain, mengajar anak-anak di rumah, melihat perkembangan anak-anak setiap hari, dan tidak menyusahkan orang lain. Keseharian di rumah ya beginilah Bun, beres-beres rumah, nyuci, masak. Tapi alhamdulillah anak-anak selalu ada di samping saya. Pernah sih ngerasa bosan, cuman melihat canda tawa bersama anak-anak, rasa bosan, rasa capek itu hilang. Banyak sih Bun yang ngasih pendapat ke saya, biar saya ngajar lagi dan anak-anak biar diurusin sama mertua atau sama ibu saya. Tapi saya lebih memilih mengurus anak-anak sendiri. Kenapa? Dari kecil kita sudah diurusin sama orang tua. Masa iya kita sudah punya anak, anak kita pun harus diurusin sama orang tua kita? Kapan kita berbaktinya sama orang tua? Iya kan? Setidaknya ilmu saya bisa bermanfaat untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya. Saya bisa menjadi guru buat anak-anak saya, membentuk karakter anak-anak saya biar lebih menjadi anak yang baik ke depannya. Amin. Kalau kita mendengarkan omongan orang, gak bakalan ada habisnya, yang ada pusing. Jadi yowes, kalau hal negatif yang bisa menjatuhkan, jangan didengerin. Tapi kalau hal positif, ya kita ambil ya Bun. Tetap semangat ya bunda-bunda yang saat ini hanya menjadi ibu rumah tangga. Karena pekerjaan ibu rumah tangga itu sangat mulia bunda. Orang memandang ibu rumah tangga itu pekerjaannya sangat enteng. Padahal pekerjaan yang tak pernah ada hentinya ya kita, ibu rumah tangga. Selesai satu pekerjaan, masih ada pekerjaan lain. Sampai larut malam, kita pun tidur pasti belakangan. Bener gak Bun? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bun. Begitupun rezeki keluarga kita selalu dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, terima kasih Bunda yang sudah mau menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.